Pesan makanan online, warganet kecewa foto yang ditampilkan tak sesuai realita. Saat memesan makanan online, foto yang ditampilkan menjadi indikator penting sebelum membeli. Tak heran, banyak resto yang memasang foto makanan yang menggiurkan. Biasanya orang akan berekspektasi menerima makanan dengan bentuk yang tak jauh berbeda dari foto. Sayangnya, terkadang makanan yang didapat justru sangat berbeda dengan fotonya. Salah satu contohnya seperti yang tampak dalam unggahan ini. Pada foto yang diunggah, terlihat tiga makanan yang terlihat berbeda dari foto yang ada di aplikasi pesan antar makanan. Makanan yang dibeli itu diantaranya bakso mercon, martabak mie, dan juga aneka tempura. Ketiga makanan itu terlihat memiliki bentuk dan porsi yang cukup mengecewakan karena tak sesuai dengan ekspektasi. Terlihat bakso mercon yang dibeli porsinya cukup kecil. Cabai yang diberikan pun hanya sedikit dan berbeda dengan tampilan foto yang sangat menggiurkan. Martabak mie yang didapat pun terlihat tak tercetak dengan baik. Tempura yang digoreng pun tampak cut dan kurang menggiurkan. Cuitan ini lantas menarik banyak perhatian warganet dan beragam komentar memenuhi unggahan ini.